Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, alhamdulillah Kang Mas IWP haturkan terima kasih matur nuwun buat sampean semuanya. Ya sudah mendukung channel Iwan Banaran sehingga trending Kang Mas. Gila, IWP enggak pernah menyangka ya. Tidak pernah menyangka video yang kita garap menggunakan handphone ya dengan mata yang istilahnya udah ngantuk Kang Mas ini kan juga malam juga nih IWP garapnya. Tapi ternyata berhasil trending ini berkat Mandalika yang luar biasa, berkat MotoGP yang luar biasa di Indonesia dan juga berkat sampean semua yang jos gandos Kang Mas. Bisa semangat tenang nih Kang Mas. Kita memang ada kabar gembira tapi juga ada kabar yang mungkin kurang menggembirakan Kang Mas. Jadi kabar kurang menggembirakan adalah kita Mandalika dibahas di sosial media di seluruh dunia karena tadi siang kita disuguhi sebuah drama yang luar biasa. Drama yang membuat kita sedikit mengerutkan dahi, Cak. Lek bosone iku alise sampe jengat ngene, Cak, ya toh? Aduh, kok ngene yo? Ono apa Cak WP? Lah sampean tahu kan? Sambil saya lihat bagaimana tadi pagi kita sudah dikejutkan oleh kondisi cuaca yang hujan gerimis kemudian mulai mengering dan pembalap semuanya sudah turun. Dan pertama kali pembalap yang turun adalah Alex Rins yang sepertinya sudah tidak sabar mencicipi sirkuit Mandalika, sirkuit kebanggaan kita. Dan tapi Kang Mas, ternyata pada jam 10-an ya, di saat cuaca sudah mulai mengering, dilalah Cak, ternyata kita melihat dan para pembalap akhirnya melipir semuanya masuk ke paddock, mereka komplain Kang Mas. Jadi konfirmasi dari Simon dan juga Loris Capirossi sebagai representatif race director dan Dorna, mereka mengatakan bahwa para pembalap sempat komplain karena kenapa? Motor MotoGP yang mereka gunakan termasuk helm-helm mereka semuanya dipenuhi dengan lumpur. This is the first time menurut mereka. Jadi ini luar biasa Kang Mas ya. Di sisi lain WB cukup kaget karena ini pertama kali bahkan Suzuki melalui Twitternya mereka mengatakan bahwa gesek RR seperti sosoknya seperti Trill dari yang mereka punya. Saya perhatikan di Twitter ini. Semuanya tolong jangan ngebully teman-teman sampean semuanya yang suka ngebully, tolong jangan ngebully karena ini memang di luar prediksi. Bahkan sekelas Loris Capirossi juga mengatakan bahwa mereka tidak menyangka ketika hujan kemudian mengering pada hari H hari ini ternyata banyak lumpur atau cipratan yang mereka tidak pernah menyangka karena menurut konfirmasi dari Loris Capirossi pada saat mereka melakukan survei muterin sirkuit Mandalika selama 2 hari it seem okay itu menurut mereka. Jadi semuanya kelihatan bersih okay dan tidak menyangka ternyata ketika diguyur hujan semuanya baru kelihatan bahwa sirkuit Mandalika apa ya kita lihat sih tanah merah ini kan masih kondisi construction. Mereka juga paham kondisinya dan akhirnya mereka sempat meeting jam 10 sekitar 10-an tadi ya setengah 11-an mereka sempat meeting dan mereka memutuskan bahwa harus dibersihkan treknya harus dibersihkan karena tidak bagus buat motornya sendiri jadi para pembalap juga sedikit khawatir dengan safety dari tim sendiri juga khawatir pada motornya karena ini kan sesuatu hal yang extraordinary Cak hingga akhirnya seluruh kru tim semuanya istirahat selama 45 menit panitia semuanya membersihkan trek. BB sempat ngecek beberapa kanal media luar yang juga cukup surprise tapi it's okay Cak, it's okay karena berkat sampean Kang Mas jadi di luar itu ternyata mereka tetap mengatakan bahwa Indonesia is amazing. Indonesia luar biasa bagaimana fans yang luar biasa. Mereka merasakan fans yang gila kentir tenan. Kalau sama lihat di Instagram HRC, mereka bahkan memajang foto bagaimana penduduk sekitar ya. Jadi sampai nongkrong dengan santai di pinggir sirkuit dengan sarung mereka melihat tontonan balap MotoGP ini suatu hal yang tidak pernah terjadi menurut mereka. Jadi mereka sangat surprise dan mereka sangat senang. Bagaimana antusiasnya sampean semuanya yang luar biasa. Loris Capirossi datang ke Mandalika itu adalah bulan April tahun kemarin dan pada saat hari ini mereka datang ya, kemarin hari Senin mereka datang dan sangat surprise dengan kondisi lintasan yang luar biasa. Menurut mereka this is amazing track. Jadi ini track yang luar biasa, track yang very very wonderful, very beautiful dia bilang dan kondisi lingkungan juga yang indah sekali. Mungkin ada beberapa sisi minus yang sepertinya memang masih dalam tahap toleransi. It's okay, kata mereka. Karena ini kan new track. Dan terakhir digunakan pada bulan November kemarin pada saat WSBK. Dan setelah itu nggak pernah digunakan lagi. Jadi, itu sekilas mengenai lumpur yang ada di Mandalika. Semuanya sudah okay, no problem. Dan tadi keterangan dari Loris Capirossi, mereka ingin clean. Jadi besok ketika mereka running di sana pada kondisi yang normal. Dan saat ini, menurut informasi Loris Capirossi dan juga Simon dari komentator MotoGP, hari ini mungkin tidak banyak yang bisa dilakukan oleh para tim karena dari pihak Michelin sendiri cukup kesulitan dengan kondisi aspal yang masih dinamis ya. Jadi mereka tidak bisa mengumpulkan data secara akurat karena satu kondisi cuaca yang kurang bagus
Yang pertama, yang kedua juga kondisi aspal yang masih tidak stabil, karena kan tadi banyak sekali pasir-pasir dan juga banyak sekali lumpur yang tadi kita bahas, dan ini sesuatu yang tricky bagi Michelin untuk mengumpulkan data secara akurat. Jadi mereka akan coba mengumpulkan data besok lagi, karena ini untuk bekal mereka pada saat race nanti pada bulan Maret untuk di MotoGP. Jadi ini sangat penting. Kalau kita lihat dari hasil untuk tes, memang luar biasa. Kita harus katakan bahwa Honda improve significantly. Wih, bosan nih Kang Mas, very significantly. Pokoknya improve-nya jengaca. Kalau sambil perhatikan di sini, jadi hasil dari free practice pre-season test hari ini bisa mengikuti di sini bagi gambaran persamaan semuanya. Nah, Kang Mas ya, nggak nyangka kan sampean, jadi Honda mendominasi dari pagi sampai sore. Yang pertama Marc Marquez terkencang, kemudian pada sore harinya diteruskan oleh Paul Espargaro. Loh, kok nggak Marquez lagi? Karena informasinya dari isu yang berkembang, Marc Marquez tidak fokus pada lap time atau tidak fokus pada time attacking pada sore hari, Cak. Jadi pembalap HRC ini sepertinya sedang jajal komponen-komponen baru untuk bekal pada saat nanti race. Yang penting kan race-nya, Cak. Jadi mereka, apa, para pembalap ini memang sepertinya tidak terlalu fokus pada time attacking pada sore hari, tapi ada juga pembalap yang sepertinya ingin fokus ke sana. Jadi itu sampean jangan terkecoh sama lap time, jangan jadikan acuan, tapi yang pasti kita dari sini bisa melihat perkembangan atau peta persaingan balap MotoGP 2022 yang sepertinya akan seru. Karena kita lihat ternyata Honda improve ya, jadi ini new engine, new frame, semuanya baru ya, semuanya baru, totally baru. Kemudian Ducati juga mereka sangat fokus pada cornering speed. Kelebihan Yamaha adalah cornering speed, jadi sangat berpotensi untuk kencang di sini. Apalagi sama yang tahu, Toprak pada saat balap kemarin, Toprak menggunakan R1 itu mampu di kisaran 1 menit 32,8 detik. Itu Toprak ya. Sementara Paul Espargaro hari ini, sore ini, mampu menggunakan waktu 1 menit 32,4 detik. Kita bisa pastikan bahwa potensi Yamaha sangat besar di sini. Tahu kan bahwa Ducati memang saat ini menonjol, dan sampean juga tahu bahwa Ducati adalah salah satu motor disebut sempurna pada tahun kemarin. Tapi sampean juga harus tahu, secara level masih di bawah daripada Yamaha. Saat ini Ducati berusaha keras untuk mengimbangi corner speed dari Yamaha, tapi masih belum bisa, secara levelnya itu belum bisa seimbang. Tapi Ducati very powerful, itu yang menjadi kunci kekuatan di Ducati, ada stride-nya atau lurusnya. Sementara Yamaha, kekuatannya bukan dari power-nya, Cak. Kalau sama bandingkan ya, top speed-nya Yamaha itu paling memble. Tapi kekuatan dari Yamaha adalah cornering speed atau kecepatan di tikungan. Itu yang menjadi kekuatan Yamaha, dan sepertinya ingin Ducati copy di sana. Dengan cara apa? Ya, meningkatkan downforce, kemudian aerodinamika ditingkatkan. Dan ini saat ini sudah proses, termasuk juga sama harus tahu bahwa Ducati sudah mengetes atau ngetes beberapa komponen knalpot antara yang panjang dan yang pendek. Dan ini menjadi suatu tontonan yang menarik. Dan kita lihat ternyata Ducati luar biasa hari ini ya. Jorge Martin just gandos, bahkan factory bike-nya juga mantap. Suzuki juga mantap ya. Alexen sempat nyodok. Dan kita juga Aprilia luar biasa. Aprilia dengan Alex Spargaro gendeng terang Kang Mas. Jadi ini gonta-ganti, dan ini artinya apa? Semua tim berpotensi menjadi yang terkencang di musim 2022. Apapun itu, Cak, hari ini semuanya running well, semuanya bekerja dengan baik, semuanya running dengan oke, walaupun ada sisi minusnya.
Tapi secara umum para pembalap MotoGP sangat suka sirkuit ini. Menurut Simon, komentator MotoGP, sirkuit ini sangat tricky. Sirkuit ini menguras traksi ban belakang. Jadi dikonfirmasi oleh Simon sebagai komentator MotoGP pada saat interview tadi. Mandalika memiliki karakter yang very fast corner. Jadi pada saat sampai nikung itu pada kondisi full throttle rata-rata, sehingga para pembalap MotoGP dan juga tim harus mencari formula yang tepat untuk bekal mereka balapan bulan Maret nanti. Jadi besok akan dilanjutkan, dan mari kita lihat saja seperti apa kondisi besok. Yang jelas kita senang ya, walaupun ada sisi minusnya, yang jelas kita happy. Dan sekali lagi juga IWP sangat sangat terima kasih buat sama semuanya yang hanya menggunakan handphone seperti ini, Cak. Ternyata trending IWP nggak nyongkok, Kang Mas, sampai jencus gandus tenang IWP. Tersentuh, Kang Mas. Cih, bosonis. IWP tersentuh dan matur nuwun, itu aja. Jadi gitu aja, Cak. Update dari Iwan Benaran tentang Mandalika hari ini. Jangan dibully menaik lumpur, biarkanlah menjadi pengalaman. Dan tunggu update Iwan Benaran tentang Mandalika Test Pre-Season MotoGP. Kita harus semangat terus, Cak. Oke, jadi gitu aja, Kang Mas. Selamat HBB. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Dan seperti biasa, Cak, kalau sampai suka video ini, semangat like, share, dan subscribe. Ojo lali, Kang Mas, sampai sholat 5 waktu. Karena itu yang paling penting. Jangan pernah ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.